Mengenai mimpi atau cita-cita saya dalam mewujudkan usaha ini adalah kalau saya pribadi itu mengalir bagai air sih. Jadi mau kemana usaha ini berjalan atau bagaimana, saya ikuti aja. Cuman memang untuk memotivasi diri sendiri, saya juga ingin bagaimana dengan usaha ini saya bisa mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran. Mungkin itu mimpi saya yang sederhana. Jadi dengan usaha yang berkembang, fokus saya di situ gitu loh. Karena saya merasa betapa tidak enaknya kita tidak punya pekerjaan, kita jadi pengangguran, gitu. Akan muncul berbagai macam problem dalam hidup. Jadi fokus saya yaitu tadi, mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, bagaimana bisa mengurangi pengangguran. Untuk menghadapi tantangan dalam dunia usaha, kalau menurut saya adalah yang pertama, kita harus terus-menerus mengupdate informasi dunia bisnis. Yang kedua, kita harus juga mengupgrade kemampuan kita dalam mengembangkan usaha. Dan yang ketiga, menurut saya ya tawakal aja. Jadi bagaimanapun dunia bisnis saat ini, ya mau nggak mau kita harus tawakal. Kalau tips untuk rekan-rekan yang ingin mengembangkan usaha, bagi saya pribadi, tips saya sederhana adalah pertama, cintailah dulu usaha yang akan kita buat. Jadi misal saya suka bakso, suka makanan, ya berarti usaha yang harus akan saya geluti adalah usaha kuliner gitu loh. Jangan sampai kita usaha atau memulai usaha dengan produk yang kita yang sebenarnya tidak paham atau bahkan tidak kita cintai gitu loh. Kalau kita sudah mencintai, ketika ada problem dalam usaha itu kita paham, kita tahu solusinya mau seperti apa atau bagaimana, itu kita harus mampu, kita paham. Halo rekan-rekan semua, apakah Anda ingin belajar bisnis kuliner? Kalau Anda ingin belajar bisnis kuliner, ayo gabung di bisniskuliner.id. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa.